A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fash-shalihatu qanitatun, hafidhatun lil-ghaybi bima hafidallah. Sebab itu, maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, dilakukan wajib ataupun sunnah. Yang halal nikmat. yang dilarang dan makruh, haram dan makruh ditinggalkan. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Soalnya darurat. Atau suaminya pas sudah keluar, dia sudah izin. Dia punya bisnis, dia punya usaha, dia mau jalankan. Tidak ada masalah. Tapi jalan menggerakkan kewajiban. Dia sudah di rumah sebelum suaminya ada. Suami mau pulang jam 6, jam 7 malam atau petang. Dia jam 4 sudah di rumah. Dia sudah bersih-bersih, sudah rapi-rapi, udah siapin makanan. Udah suami datang masuk ke dalam rumah betul-betul. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Itu lain. Anak-anak sudah bersih, sudah rapi. Ketemu sama ayahnya. Sebab akan bermain-main sama ayahnya. gitu Ini kan satu hal yang luar biasa. Ini dia jaga. Dan pada saat dia lagi ada waktu lowong, bukan sibuk hubungi laki-laki yang bukan mahram dengan alasan apalah konsultasi lah, ngomong inilah, iseng isi waktulah, godain suami orang, godain laki-laki. Mungkin laki-laki itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia yang menggodain.